島村がお羊座だとすると私の天秤座とは相性が最悪だったはず。いや、それはない。ジャガイモパンサブスクリプト。Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Meku. Hari ini gue bakal nge-reaction anime lagi yang sudah jalan 8 episode. Kira-kira anime apa itu? Ya, bener banget, adalah anime Adachi to Shimamura. Jadi episode kemarin yang belum nonton ya di sini, yang pasti masih sama seperti episode-episode sebelumnya. Adachi masih sangat takut untuk menguapkan perasaannya lagi ke Shimamura, dan Shimamura masih belum peka-peka juga. Tapi untungnya ada sedikit rasa peduli dan semakin dekat dengan Adachi gitu. Jadi yang menganggap bahwa wah, ini akhirnya gue bisa lebih terbuka lagi dan lebih kenal banyak orang gitu menurut Shimamura gitu. Jadi kita bakal ngeliat bagaimana kemesraan dua perempuan ini. Jadi tidak perlu menunggu berapa lagi, kita langsung saja ke anime saja. Let's go. 3, 2, 1. Oke, yang pasti dari Adifunimation. BTW, kok kamera gue kayak ini anime ya? Terang banget. Oke, okay, ada Cimandi. Terus Februari. Bagi gue, aku batuk-batuk gue juga. Horoskop cinta dong. Oke. Lu mau nyocokin cinta lu dengan dia ya. Sekarang si Mamu mandi gantian anjrit, ganti-gantian mandi. Kok bisa jodoh banget ya mandi sama-sama mandi. Dasar Yuri. Akhirnya gua jodoh enggak deh. Oh, yang kemarin. Sarumi yang kemarin ini kayaknya. Last episode Tarumi in action. Oke, jadi Tarumi yang mungkin akan jadi, aku bilangnya nggak enak juga sih, akan jadi musuhnya Adachi mungkin. Dalam bersaing mendapatkan Shimamura kali, nggak tahu juga gue. Paling cuma teman dekat doang sih. Ya, sedekat-dekatnya teman pasti merasa ada yang gimana gitu kan. Jujur aja sebenarnya gue nonton ini juga ada was-was juga sih. Tapi gak apa-apa, emang gue suka nonton ini. Bentar, gue dari awal gue nonton episode 1 itu, dari ketika mereka bolos, bukan bolos ini, bolos jam sekolah, itu gue udah tahu. Emang gue gak reaction karena gue was-was juga. Aib, man. Makanya nggak banyak yang nonton ini gitu. Tapi herannya mereka tuh masuk top girls musim ini loh gitu. Dua-duanya ada Chiyomashimamura.
D. Ada Ci. Sekarang ada Ci agak malu atau takut ketemu si Mamula. Karena udah ada rasa cintanya terhadap dia gitu. Sampai kok sakit pasti gitu. Kan dibilang pasti dicocokin sama horoskop yang tadi. Sama dong gue Aries. Gak gitu. Gak gitu nyok. Masa gitu? Tapi gue Aries juga sih. Katanya orang Aries tuh penyabar ya. Tapi emang gak peka sih emang Aries tuh. Gak kan dia sekelas gimana sih? Ngebrang tanggal lahir. Aku mencintaimu enggak? Enggak gitu juga maksudnya. Oh, coklat. Yang ditanya coklat. Itu milk coklat. Oke, dadah. Dadah. Oh, enggak. Oh kan bodoh banget nih. Ih cakep banget sih. Ih cakep banget sih. Cakep banget. Sumpah cakep banget. Gue suka yang di ponytail gini. Cocok, cocok, cocok. Nih ponytail cakep banget nih, sumpah. Beautiful. Sugoi, sugoi. Lu makan siangnya pakai coklat. Coklat semua anjir, udah kayak bocah. Coklat semua anjir. Apa bingung dia? Hah? Gue pake kaget gue. Iya kan bener penitel kan? Iya. Cakep sih bener. Ini waktu dia di dandan ini pas kerjanya itu kan sering-sering pakai ponytail dia. Ya ampun. Bodoh, bodoh. Ya tadi yang kemarin lu tanya, lu suka coklat apa? Coklat susu ya dibeli sama dia banyak banget. Borong, Mbak. Bodoh banget. Oh. Ada Ci. Ada Ci. Terima kasih. Arigato. Begitulah.
Ini kenapa sih? Ih, slow banget gue sama tuh. Sama ini horoskop, sumpah. Ini cewek. Bener-bener ngeliatin acaranya demi si Mamura. Ini coklat. Aku kan membuatkan coklat khusus untukmu nih. Kayak gitu sih. Ya. Tapi gue suka banget. Bener kayak bener-bener kayak calon ibu banget. Lu tuh nggak cocok. Iya. Lu lebih cocok jadi ibu men daripada jadi anak remaja. Ada aja emang wave-wave banget sih, pantas dia. Aduh, ini saingannya si ada ciri gue nggak tahu. Ino Ino halo sa nani Oh, teman teman masa kecilnya. Oh, pantes. Lama banget. Udah lama banget ya berarti ya. Ini kenapa lagi sih? Iseng banget ya sama ini. Sama adiknya lolinya Yuri, adiknya Yuri, kakaknya juga nge-Yuri. Ah, ibunya cakep banget sih. Ayo kita pergi, udah gendong gua anak, padahal itu anak orang ya. Nggak kelihatan kayak kalau itu Ginosan ya. Ginosan. Ayo. Coklat lagi, ya ini bahas coklat lagi. Mungkin orang jadi patokan ada sih untuk menentukan nasib. Lucu banget si tukang horoskop Mama Loren ya. Katakan maksa. Iya dong, lo harus ikut. Sumpah, gurih banget. Couple, couple, bias. Couple, couple. Couple. Double date, double date. Double date. 5.
Satu. Empat. Berarti Daci jadi yang terakhir, Daci jadi terakhir. Daci coba mengikuti horoskop dengan menentukan nasibnya dia terhadap Singamura. Ya kita lihat aja nanti gimana. Karena IC Teru, karena gue suka malu. Lu sadar sih Mamura, apalagi nggak ada cowok yang dideketin aja malu doang. Good, 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 good. Mantap. Suko, 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 ini. Suko. Yang suko. Dingin. Oh. Maksudnya? Jane, bye bye. Hilang nih, hilang nih. Hilang nih. Kayaknya hilang. Timpo. Ya i. Di sekolah minta sekolah deh. Kenapa lagi Raci? Kamu tidak masuk hari ini? Iya, minta tolong di sekolahin sih. Lu jadikan horoskopnya jadi nasib lu gimana? Nggak baik. Hah? Ada di sana.
Oke, siap. Ya, paling tidur di paha lagi nih. Feeling gue sih ke sana sih udah. Iya, benar. Ya, karena lu nggak peka, men. Iya, karena lu nggak peka. Ganti ini. Parah nih. Kita lu beli coklat nih. Apa yang lu mau kasih? Coklat kah? Aku suka loh dengan kata-kata majasnya itu loh. Jadi kayak perumpamaan-perumpamaan yang nggak apa ya, yang nggak biasa, yang gue dengar di anime-anime lain gitu. Emang seharusnya seperti itu kalau anime romance sih, diselipin-selipin majas yang kita bisa artikan sendiri gitu. Ah, nggak men, nggak bisa men, nggak bisa men. Lu pasti mau ketemu besok sama si Tarumi itu. Ah, gila, sumpah sih. Ah, nggak beres nih, nggak beres nih, nggak agut nih. Nomor liar, merajut masa lalu. Oh my god. Ya, mungkin gue yakin banget episode selanjutnya nih bakal melihat bagaimana Tarumi bertemu dengan Shimamura dan rencana Adachi mungkin akan tersendat kayaknya sih. Kita bakal lihat bagaimana pasangan paling viral ini di musim fall. Kalau lu mau lihat Adachi itu peringkat 3 loh men. Peringkat 3 top 3 girls musim fall 2020. Elaina, Tsukasa, Adachi. Shimamura aja peringkat 5. Bayangin, ini ada anime Yuri, men. Mungkin orang-orang suka dengan karakternya Adachi gitu, yang dalam tanda kutip yang ada sifat pemalunya, ada sifat apa namanya, mau usaha demi Shimamura gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak seperti karakter-karakter laki-laki sebenarnya.
apa gue yang kebalik ya? Jangan-jangan si Mang Murad itu yang laki-laki ya? Gue nggak tahu juga sih. Ya kan? Oke. Itu aja reaction anime dari gue, dan kalau misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kalau misalkan teman-teman ingin melihat anime reaction yang lain bisa banget tuh lihat di video-video di bawah channel gue, itu banyak banget. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime apa yang perlu gue bahas di musim fall 2020, dan bebas anime apapun gue bakal reaction kalau memang gue belum nonton ya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue, dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue sendiri dan